Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Kembali terpantau di area pusat perkantoran Dinas Pemkab Rokan Hilir yang terletak di Batu 6, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Dalam pantauan tersebut, ditemui adanya sebuah tempat wisata yang saat ini masih bergulir dalam tahap pembangunan, yang disinyalir dapat bertujuan untuk kemajuan suatu daerah, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Sementara itu, diketahui bahwa lokasi yang saat ini yang dijadikan sebagai tempat wisata tersebut, ialah dilatar belakangi bahwa lokasi tersebut merupakan sebuah semak belukar yang disulap oleh Dinas Lingkungan Hidup hingga menjadi sebuah tempat wisatawan. Untuk itu saat diwawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Suwandi Essos mengatakan, adapun terciptanya tempat wisata tersebut tentunya sudah dilatar belakangi adanya sebuah dukungan dari Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga kita bisa melakukan pembangunan tersebut. Suwandi membenarkan bahwa termulanya pembangunan tempat wisata tersebut sejak di beberapa tahun lalu, yang akan diupayakan agar pembangunan wisata tersebut berakhir di tahun 2022 ini. Sementara itu kita menamai lokasi tersebut dengan sebutan Hutan Kota. Hal ini tentunya berkesesuaian dengan sejarah awal terbangunnya tempat wisata tersebut yang merupakan sebuah belukar maupun hutan waktu itu. Setelah tempat wisata tersebut bisa difungsikan secara normal, di situ kita akan mengatur untuk pedagang kaki lima yang nantinya akan berjualan di lokasi tersebut. Tak hanya sebatas itu, sejauh ini lokasi tersebut juga sudah menghasilkan tak kurang dari 4 juta rupiah setiap bulannya yang didapatkan dari pungutan parkir kendaraan berwisata di lokasi tersebut. Alhamdulillah kita sudah anggarkan di 2 tahun anggaran ya, 2020-2021. Saat ini kondisinya mungkin sudah hampir rampung, sudah mencapai 80%. Ada beberapa fasilitas lagi yang belum bisa kita bangun. Insya Allah mungkin akan dibangun tahun 2022 ini, yaitu jalan keluar dari parkiran, kemudian jalan akses jalan belakang, musola, kemudian ada beberapa souvenir ya, dan itu sudah kita anggarkan di tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah animo masyarakat cukup luar biasa ya, apalagi di hari libur.
pengunjungnya sudah ramai. Kemarin kan juga kami sudah bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk memungut parkir, distribusi parkir. Satu bulannya bisa kita raih parkir dari parkir saja mencapai 4 juta. Ya, kami sudah siapkan tempat, ada 20 los untuk pedagang UMKM, makanan dan minuman khas Rokan Hilir. Nah, ini saat ini sedang kita data, ya, siapa-siapa nanti yang akan kita berikan kesempatan mereka berjualan di sana. Jadi memang sudah banyak yang mendaftar kepada kami, ada sekitar 30 pedagang kecil. Karena fasilitas kita cuma hanya menampung 20, mungkin kita seleksi. Ya, nanti juga kita minta arahan dari pimpinan. Kita sudah disetujui, ya mungkin tidak terlalu lama lagi, ya paling tidak mungkin bulan 2, bulan 3 ini mereka sudah bisa berjualan dan berdagang di. Handoko, reporter Palapa TV, melaporkan.